Selamat malam, Anda menyaksikan Q&A Up Close and Personal. Malam ini saya akan menghadirkan para lelaki yang jenaka, yang banyolannya pastinya juga berisi, tapi sebenarnya yang paling bikin penasaran, apakah mereka itu benar-benar lucu atau pura-pura lucu? Sebenarnya kalau dibilang takut sih enggak ya, karena saya tuh jarang lucu, saya melakukan. Makanya ketangkep mulu. Ini aman, ini tidak aman. Yang lucu tuh yang mana? Di sini nih. Yang nyaris-nyaris ya. Nyaris-nyaris. Mau disebut gak aman, ah masih di sini. Di sini kurang lucu. Lucu-lucu, di sini lucu banget. Emang tapi iya, kesini iya. Hati-hati. Nah, susahnya adalah mencari si batas ini nih. Kamu gak dimarahin sama keluarga gitu ngejar-ngejarin orang Batak? Sebelum saya rilis itu materi, saya konsultasi dulu dengan mama saya. Ma, ini gimana bawain bahan ini? Ada yang tersinggung? Oh ini ada yang beberapa yang tidak lolos sensor beliau, ada. Ada persamaan antara Bang Taura dan nyamuk. Apa? Sama-sama jatuh karena obat. Taura Sudiro, aktor. Soleh Solihun, komika, penulis, dan sutradara. Joso Suherman, CEO Majelis Lucu Indonesia. Boris Bokir, komika, dan aktor. Ronald Surapraja, penyiar radio, presenter, aktor. Jody, penyiar radio. Terima kasih teman-teman untuk datang di perdana Q&A Up Close and Personal. Linci percobaan. Cheers. Kampai. Kampai. Memang gak salah undang kalian. Karena kalian benar-benar ternyata lucu, beneran. Sebenarnya ngomongin lucu karena dibayar atau aslinya emang lucu kita beneran? Kita lucu kalau belum on air. Lagi sebelum kamera tegang. Kalau on air mulai tegang. Karena ada punya rasa ya, aku tegang. Tapi sebenarnya kita gak ngarepin kalian lucu, tapi karena menurut gue kalian seru banget. Allah, itu orang pas telponnya bilang, apa ini temanya? Temanya mereka yang lucu di bidangnya. Menurut gue padahal seru gitu. Tapi emang ngomongin soal lucu, emang butuh Indonesia butuh humor? Sampai ada Majelis Lucu Indonesia, Joshua. Mungkin juga agak susah Coki mempromosikan barang yang susah dijual, tapi harus tetap semangat. Ada gak kayak misalnya barang-barang yang sulit gitu? Kain kafan pernah? Gak akan ada. Endorse kain kapan? Loh, kita kan mati, peti mati juga boleh dong. Ya masa dia yang harus mati? Loh, endorse peti mati bisa dong. Wah, peti mati ini yang aku saja yang hidup ingin di sini, apalagi yang mati. Gitu. Dia pasti susah banget. Kebutuhan akan humor tuh selalu tinggi dari dulu. Makanya kita selalu punya dari dulu cerita rakyat di setiap daerah tuh pasti ada cerita lucunya, humor-humor. Yang dengan kearifan lokal tuh selalu ada gitu. Bercanda itu udah jadi gaya hidup orang Indonesia lah gitu kan. Makanya kalau ngelempar jokes lewat WhatsApp, lewat apa tuh cepet banget nyebarnya. Dia udah nyiapin, dia gitu nyiapin. Ya. Jawabannya... Lu udah tau jawabannya. Aku yang googling. Jangan-jangan dia kong kali. Main aman. Ya tapi benar. Bukan cuma Indonesia lah, kalau ngomong lucu semua orang di seluruh dunia juga pasti butuh humor. Butuh humor. Iya, betul. Nah, tapi kalau ngomongin lucu, Taura tuh sebenernya lucu beneran atau bodor sih? Kalau aku cute. Waduh. Yang artinya aku lucunya tuh secara orangnya tuh lucu gitu. Gimana lucu? Lucu. Cuman orang salah sangka gitu. Oh gitu. Ya. Jadi bukan ekspektasi orang karena oh nih orang bukan tuh emang lucu komedian gitu. Komedian bukan. Gitu. Paling sebetulnya daftarnya tuh daftar di dunia ini jadi aktor. Kena dua kali kan? 100.000. Kok dua kali? Iya, tadi kan kau masuk, kena 50.000. Sekarang kau keluar, jalan yang sama, kena lagi 50.000, jadi pas 100.000. Masukkanlah, keluarkanlah.
Tunggu sejelas. Kalau Ana sampai tahu pernikahan gue bisa batal. Batal! Pernikahannya batal! Tunggu aja lah. Hah? Enggak beli bisa kok. Daripada nyong harus masak bebek. Nape? Lo kagak bisa masak bebek betutu. Mak gue mati gara-gara ngelahirin gue. Paman Bujang mati gara-gara ngebelain bapak gue. Ngerti gak lo? Nenek lo mati kenapa, Pan? Ya karena tua, Pengga. Kok kayak Nikola Saputra, kalau nggak kayak Pau Di Barat. Rasanya kamu duluan yang masuk TV deh. Kan bukan kamu. Tapi iya nggak gara-gara salah film ya? Nggak gara-gara filmnya dapat perannya lucu jadi ke bawah. Iya betul. Lucu. Benar, abis kayak gitu. Dapat acara sama Ronald yang nggak perlu kita sebutin deh, ekstravaganza itu. Kalau gua kalau... Gua mah seneng banget zaman kayak kita sekarang ini. Kenapa gitu loh? Dulu gua paling gak bisa break dance. Sekarang bisa? Sekarang bisa. Lo liat nih ya. Itu matangannya gemeteran, udah tua, bukan break dance. Itu namanya kuyutan, lo tau gak kuyutan? Aduh. Lucu. Masih kena. Lucu. Sampai sekarang terus bintang iklan padahal dulu ya Tore. Bintang iklan dulunya. Bintang, tapi nyesel nggak akhirnya dicapnya sebagai aktor yang sebetulnya bisa melawak? Sebetulnya nggak terlalu nggak nyesel sih. Nggak nyesel. Karena lebih bebas. Kalau kita komedian, kita lebih bebas ngapain aja. Maksudnya di masyarakat juga ya. Mereka nerima aja. Ada banyak excuse, ada banyak privilege excuse, dengan ya. Menjadi seorang yang dicap lucu. Dan kamu sebenarnya juga sebel kalau dibilang komedian, Kang. Oh, wow. Menjadi komedian atau pelawak bagi saya terlalu tinggi. Saya nggak nyampe ke sana. Kenapa terlalu tinggi? Padahal kamu lucu beneran loh. Saya tidak biasa lucu setiap saat. Di paling seneng kalau begini nih, makin diturunin tapi makin dinaik-naikin. Oh. Ini Kang Ronald banget nih paling seneng. Biar orang yang memuji gini. Saya, bukan saya yang memuji. Ini. Kalau saya sebetulnya tidak terlalu beda kehidupan biasa sama di depan kamera. Kenapa saya lucu? Karena saya Sunda. Suka bercanda. Kalau Jawa, kalau Jawa. Jarang ketawa. Karena gue orang Sunda, jadi... Berarti Rangga ya? Orang Garut. Jadi sebetulnya nggak terlalu beda saya di depan kamera sama saya kehidupan biasa ya begini. Emang kayak gini aja kalau gitu? Kalau bisa dianggap lucu, terima kasih. Tapi tidak selalu diniatkan untuk lucu, untuk bikin orang ketawa. Nah. Kalau yang stand-up comedian, itu ngehapalin jokes-nya itu gimana sih, Mas Soleh? Kalau ya... Saya nggak ngapalin. Wah, ini salah satu yang anti teori. Melawan teknis. Melawan teknik stand up beliau salah satunya. Oh, jadi anti mainstream. Memang dia apa ya, memang gift aja gitu kayaknya. Memang talenta kalo, dari yang maha kuasa. Kalau yang lain kan ngapalin tuh, iya. Dibikin kalimat, apa setupnya apa, punchline-nya apa, terus dilatih. Kalau saya mah ya lucu, alhamdulillah nggak lucu, ya nggak dosa. Tapi saya curiga para pemimpin yang suka buru-buru di jalan itu, bukan karena mereka belagu, saya mah mau berbaik sangka aja ya. Saya mah yakin para pemimpin yang suka naik mobil, dikawar, for rider, pengen buru-buru, itu pasti pada kebelet. Pasti di jalan, udah di ujung. Makanya, aduh, gimana ini? Saya udah harus keluar ini. Ya udah kita panggil patroli polisi. Makanya kan ngakuk, buru-buru banget. Mau pada kemana sih? Jadi kalau Anda di rumah bertanya-tanya, itu para pemimpin yang di jalan buru-buru mau pada kemana sih? Santai aja. Jawabnya, mereka pada pengen ke WC. Saya pernah jadi openernya Kang Soleh, sebelum naik tanya Kang nanti stand up berapa lama? Paling 1 jam, kalau 1 jam setengah. Terus setelah acara selesai saya lihat jam, itu udah jam berapa gitu, pokoknya 3 setengah jam lah akhirnya. 3 setengah jam? Itu karena freestyle dan gift aja sih Kang Soleh. Tapi banyak yang ketawa gak? Full, lucu, terus dari awal sampai akhir. Wow. Kang Soleh emang gak pernah gagal? Gak pernah gagal. Pernah lah. Kalau korporat. Event-event yang bayarannya murah atau tidak dibayar, lucu terus. Jadi itu benar-benar ikhlas loh. Iya, justru ketika bayarannya proper, bagus. Normal dan tinggi, iya. Itu pasti ada kemungkinan tidak lucu. Kalau Boris gimana? Hati-hati banget nggak ketika lucu itu? Ya hati-hati lah ya karena. Pernah nggak ada yang nggak ketawa sama sekali? Oh sudah pasti tentu pernah dong. Yang kursi depannya caranya? Sofa kayu jati mahal-mahal itu bapaknya cuma... Yang biasa ada buahnya ya di depan dia. Iya ada buahnya. Gitu aja. Kalau korporat kan, kalau bosnya aja kalem gitu anak buah gak boleh terlalu yang... Wah gak boleh terlalu excited anak buah. Orang Batak kalau sendirian ngapain Riz? Gak tahu aku bang. Jadi tukang tambal ban. Duh dalam hati ini udah melecehkan orang Batak ini ya kan. Kalau berdua bang, supir angkot sama kenek. Cocok pula ya kan. Ada juga di kehidupan nyata memang. Terus emosi lah aku bilang, bang kalau orang Batak bertiga ngapain? Oh tenang Riz, kalau orang Batak bertiga dia tetap tukang tambal ban. Loh itu kan sendiri. Iya yang dua lagi nebar paku katanya. Oh.
Tapi ngakalinnya gimana? Supaya si bapak-bapak ini tuh jadi ketawa. Enggak gampang loh bikin bapak-bapak itu ketawa. Enggak bisa diakalin. Ada beberapa yang bilang sih suruh serang, bukan serang sih apa ya. Kita bahas bosnya katanya gitu iya, ya. Iya, jadi kan sebagai materi. Biasanya kan tapi kan sudah ada pasien si bosnya juga kan. Sebelum naik itu sudah ada dari IO-nya. Mas, nanti Bapak jangan bercandain ya. Jangan dibercandain ya. Jangan salah sebut nama. Itu jadi malah sungkan enggak sih kalau ada pesan-pesan gitu? Iya, kebalik malah jadinya. Wah, kok Boris kamu enggak bahas si Anu sih? Jadi kan kata salah satu VP-nya yang lain lah misalkan yang setingkat gitu. Dia orangnya padahal asik, waduh salah briefingan nih dari IO nih gitu. Kalau gitu dia briefing langsung sama bos. Nah. Ada kata-kata yang paling menakutkan dari IO sih biasanya. IO tuh suka bilang, kita udah siapin semuanya, pokoknya mas lucu aja. Sama ini, mas belum bisa DP, nah itu juga. itu seram dong. Sebenarnya kalau ketika manggung jadi stand up comedian, mas lucu ya, gak apa-apa. Ini cuma MC. Mas yang lucu ya. Kan MC. Bawain acara aja. Kenapa harus lucu? Itu gak beban loh, itu beban loh. Kalau Jody, kamu kalau siaran aku itu favorit aku sih. Itu udah benar-benar teman macet. Nomor berapa ya? Teman macet paling the best ngedengerin Jody siaran. Kak mau ngemeng dulu boleh enggak? Ngemeng boleh. Itu jempol papa ya, Not. Ini impeng kamu. Ingat ya. Enak kan? Heeh. Tapi jagoan bunyi enggak enak dengar suaranya ya. Papa gigi enggak? Mata papa kok malah melek. Ya, kamu ingat kan di akhir ceritanya Putri Salju, ibu tirinya akhirnya meninggal? Ingat awalnya pas Putri Salju ada di kue lebaran. Nah, akhirnya Putri Salju menjadi kue lebaran. Selesai ceritanya. Dadah. Lucu gara-gara memang gak kelihatan fisiknya, suaranya aja. Bukan sih masa gini, ya kan? Suara masa gitu. Tapi kita gak ngeliat Edwin dari tadi ya? Salah! Beda. Bukan, beda. Tadi di situ udah ada Jody. Saya Jody tuh jongkok dikit. Enggak, tapi memang karena di radio, atau memang aslinya juga kayak gini? Kalau aslinya gue orangnya seriusan. Gue kalau sebelum siaran pagi ngantor. Punya kerjaan juga. Gitu. Oh, jadi aslinya tuh kerja kantoran? Kerja kantoran, gitu. Jadi habis makan siang, terus langsung siaran sore. Jadi kalau siaran itu sebenarnya apa? Hobi? Iya, hobi. Sama yang dibayar. Kang Ronald. Hobi yang dibayar. Hobi yang dibayar? Ya, hobi kami ngomong. Iya. Jadi mata pencarian. Jadi kerja yang paling menyenangkan adalah if our passion is our paycheck. Yeah, I like that. Nah itu. Ini komedi, ini dunia komedi. Ini aman, ini tidak aman. Yang lucu tuh yang mana? Di sini nih. Yang nyaris-nyaris ya. Nyaris-nyaris. Mau disebut enggak aman, masih di sini. Di sini kurang lucu. Lucu-lucu di sini lucu banget. Emang tapi ke sini hati-hati. Nah, susahnya adalah mencari si batas ini nih.